Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Di sela-sela sambil nunggu buruan ya, sambil nyanggung, sekalian saya mau jawab pertanyaan rekan-rekan atau teman-teman yang sering bertanya kepada saya gitu ya. Ya, teman-teman dekat yang sok nanya gini. Imam, kok kamu kan sering banyak burungnya, pelihara banyak burung. Tapi kok kenapa kamu nembak burung? Itu kan kasihan, itu katanya. Itu ya sering ditanyakan sama teman-teman ya. Nah, saya kemudian balik tanya, berhubung teman saya itu dia penghobi ikan, ikannya banyak, itu mahal-mahal ya. Nah, kemudian saya gini, jawab balik tanya gitu. Ya kamu juga kan piara ikan, banyak ikannya, mahal-mahal. Tapi kenapa kamu mancing? Itu kan kasihan. Terus jawab dia, ya kan yang mancing makan ikan ini katanya, yang dipancing mah ikan biasa terus buat dikonsumsi juga. Nah, sama halnya seperti saya, seperti itu. Walaupun saya pemburu, walaupun saya suka nembak, tapi saya tidak semua burung itu saya tembak. Jadi ada burung-burung yang memang saya khususkan tembak, seperti burung mandar, burung tikukur, atau burung-burung sawah, burung hayam-hayaman. Nah, itu target buruan saya. Karena apa? Bila mana itu kena, jadi dagingnya itu bisa saya manfaatkan untuk dikonsumsi. Artinya saya memburu burung itu, menembak burung itu, burung yang memang layak untuk dikonsumsi. Memang saya kadang pernah menembak burung-burung kicau, tapi pada akhirnya saya berpikir, oh biarinlah burung-burung kicau itu tetap lestari di alamnya itu. Jadi burung kicau ya, kalau memang saya semua burung saya tembak, di rumah saya itu tiap pagi itu burung-burung itu banyak yang datang ke rumah, tapi tidak saya tembak karena biarkan mereka lestari. Ya begitu juga saya sarankan buat para pemburu, para penembak ya, usahakan jangan semua burung itu ditembak. Karena apa? Biarkan mereka lestari, biarkan mereka berkicau, telinga kita enak mendengarnya kalau pagi itu, dengar suara burung kan enak seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi pertanyaan itu sudah saya jawab, bahwa saya itu selektif dalam berburu, tidak semua burung saya tembak, khusus burung kicau biarkan mereka lestari, tapi burung-burung yang dagingnya layak saya konsumsi, nah itu yang jadi target buruan. Oke, terima kasih dari saya, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Oke.